Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Fapinka. Di video kali ini aku bikin review dari kolagen Emas. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe supaya kalian tahu video apa lagi yang aku buat selanjutnya. Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Fapinka. Di video kali ini aku bikin review untuk kolagen kristal Emas. Nah, ini tuh fungsinya untuk ngilangin kantong mata kita atau yang punya mata panda ya. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya kayak ada airnya. Isinya 2. Terus di belakang ada cara pakainya. Ya, aku searching di Google ya, karena ini tulisannya bahasa Inggris semua. Jadi aku searching di Google. Itu kegunaannya apa aja sih? Kegunaannya untuk mengurangi lingkaran mata, melembabkan kulit sekitar mata, anti wrinkle, keriput dan mengencangkan kulit di sekitar mata. Terus cara pakainya gimana? Pertama kita pastikan wajah kita bersih dulu, udah cuci muka, jadi tanpa makeup ya. Terus sekarang coba kita buka. Okay. Oke, kita buka. Keluarnya ada airnya ternyata. Ada airnya keluar semua. Oh. Nah, ini tuh lembut banget ya. Sumpah ini lembut banget kayak gel. Kayak plastik, bukan plastik sih. Gel lah, gel. Aku langsung coba pakai ya. Lembut banget. Ini enggak sih makanya gini. Yang satunya ini tempatnya kayak gini loh, cuman udah tadi salah balik jadi dia nempel di plastiknya. Ini yang kedua, baunya wangi banget. Ini rasanya kayak pegang puding tau gak, dan ini apa, gampang sobek. Rasanya dingin, enak. Tapi kalau menurut aku kayaknya kalau dimasukin kulkas lebih enak lagi. Jadi kayak sensasinya kayak dingin gitu. Terus ini baunya wangi ya, wangi banget. Kalau yang pernah pakai pembersihnya Viva, itu baunya 11-12 sama pembersihnya Viva. Terus dalam aturan pakainya ini dipakai 30 menit, sekitar 30 menitan. Belum bisa dibuat tidur. Terus ini gunakan 1 sampai 2 kali, 2 sampai 3 kali agar hasilnya maksimal. Oke, aku tunggu dulu sampai 30 menit, nanti aku tunjukin hasil. Oke, aku lihat di beberapa video beauty vlogger yang lain kalau produk ini itu bisa dipakai 2-3 kali. Caranya dimasukin ke tempat yang tadi, terus sama ini, kantongnya ini. Kantongnya ini ada airnya. Nanti kalau airnya udah habis berarti udah gak bisa dipakai. Tapi aku gak ngerti ya apa enggak ya. Tapi kayaknya bisa sih, soalnya ini tuh bentuknya gel yang bener-bener isinya air banget, banyak airnya. Terus dingin banget. Terus ini tuh kalau kamu makainya ke kekencengan kayak kamu, apa ya, kalau bahasa jadinya dikuat di cuil gini itu gampang sobek. Soalnya ini tuh teksturnya kayak jelly, soalnya kalau kayak jenis jelly tapi agak kuat dikit dari jelly. Enak banget, kenyal, kenyal banget dan berasa airnya banyak banget di sini. Enak.
enak banget buat sleeping mask ya, pastinya buat tidur besok paginya baru dipas. Tapi sih itu bisa aturannya nggak boleh lebih dari 12 jam sih, not more than 12 hours. Jadi kayaknya nggak boleh dari 12 jam. Kita tunggu sampai 30 menit aku pakai. Sekarang aku mau lepas ya. Ya, setelah aku lepas ini masih banyak banget airnya. Jadi aku rasa ini bisa dipakai lagi. Jadi aku masukin ke tempatnya yang tadi. Nanti aku masukin kulkas biar bisa dipakai malam. Beneran deh, ini airnya super banyak banget. Jadi enak banget. Kayak gini, terus aku masukin plastiknya lagi. Aku rasa produk ini kalau dipakai ke seluruh wajah itu pasti sensasinya enak banget. Terus kalau menurut aku dia ngilangin mata panda atau enggak, itu kayaknya bisa ngilangin, cuman nggak bisa hasilnya langsung gitu. Jadi harus mungkin 3-4 kali pemakaian baru bisa kelihatan hasilnya. Kali ini cuma 1 kali dan cuma 30 menit, kita belum bisa lihat hasilnya. Tapi it's all ya. Ini enak banget buat dipakai dan enak banget untuk dipakai tidur. Oke, thank you sudah nonton sampai akhir. This is it review dari aku. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau kalian suka sama videonya. See you di next video.